jam malam. Setengah sebelas. Setengah sebelas. Nah, awalnya lewat sini, pagar sini. Terus yang diambil yang pertama kali PS sama uang. Dan yang kedua kemarin uang cireng, kira-kira pelaku ada 5. Yang 2 jaga di depan. Kedua. Yang 3 yang masuk. Terus untuk total kerugian Mas bisa mencapai berapa Mas? Ya sekitar 5 jutaan mungkin. Pas awal pandemi. Dulu yang hilang Sanyo, gas sama salon. Kasus pencurian yang di KW mana lagi itu belum ada laporan. Diimbau untuk korban segera melaporkan ke pihak kepolisian untuk dilakukan penyelidikan dilanjut, dan diimbau untuk masyarakat pihak usaha untuk berhati-hati dan waspada dengan situasi pandemi.